Kementerian Hukum dan HAM selenggarakan peringatan Hari HAM Sedunia ke-72 di Wiswa Sabe, Kantor Gubernur Bali. Dalam peringatan kali ini, Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali memberikan penghargaan kepada pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah Kabupaten Kota se-Bali sebagai kabupaten kota yang peduli hak asasi manusia. Wakil Gubernur Bali menyambut baik penghargaan yang diberikan dan penghargaan ini menjadi kebanggaan bersama dalam pemenuhan hak masyarakat Bali. Bagaimana masyarakat Bali memiliki hak-hak yang tertakatuk dari kerja keras sudah Bali yang sudah sepatutnya Bali menerima penghargaan ini, walaupun masih ada hal-hal yang kita perbaiki di masa-masa yang itu. Kemenkumham mengapresiasi gubernur, bupati, dan wali kota hingga pada pelayanan publik yang telah bersungguh-sungguh menerapkan kebijakan pembangunan dengan pendekatan yang melindungi hak masyarakatnya dengan hak asasi manusia. Saat ini Kemenkumham tengah fokus turun ke desa membangun pos layanan hukum dan HAM di desa. Dan menghargai seperti ini, kami melakukan penilaian. Dan kami sendiri sekarang ini fokus kepada fungsi dan tugas kami turun ke desa melalui Kementerian Hukum dan HAM Bali masuk desa. Sekarang ini kami sedang fokus membangun pos layanan hukum dan HAM desa, sehingga penegakan HAM pun ya kami bawa sampai ke desa. Peringatan HAM sebagai momentum untuk melaksanakan koreksi terhadap pelaksanaan HAM di masing-masing daerah, di mana pemerintah mengemban kewajiban dan tanggung jawab dalam rangka pemenuhan HAM yang meliputi bidang hukum, ekonomi, politik, budaya, dan keamanan. Cipayana Putra, Kompas Dewata.